Selamat pagi teman sahabat muslim 78 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Di hari Minggu tanggal 12 Maret 2023, kita hunting di loket alang-alang lebar ya, di terminal alang lebar Kota Palembang. Nah ini ada NPMP 73. Wow, kotor banget ya. P73. Kena bedak basah, kena bedak lumpur. Ini lagi dicek oleh petugas dinas perhubungan. V73. Jadi hampir merata ya teman-teman, mungkin hujan ini sampai hampir merata ya seluruh daerah. Jadi NPM aja udah berlumpur semua itu bodinya. Palembang aja dari tadi malam hujan ya, sampai pagi ini baru reda ini. Dan baru satu unit juga yang masuk ya, nggak tahu apa pagi tadi sudah banyak yang lewat atau apa, kita nggak tahu. P73. Jos, penumpangnya full sampai belakang. Oh, mengarah ke tol Palembang Lampung. Selamat jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Nampak dari luar ya, ada satu unit ANS. Nah, ANS sudah terlihat. Wah, jos. Wah, nggak masuk dia. Ngeblong. Oke, teman-teman, dari luar ya, nampak Transport Express Jaya. Nih, yang terbaru ya, teman-teman. Masuk Nopin 50 kuda gadang. Kuda gadang. Waduh, rancak banget kok. Habis sama kayak NPM. Bodinya kotor semua nih. Wah. RM280. Ini terbaru dari Transport Express Jaya. Kuda gadang. Wawancara lu kita. Bang, berapa unit hari ini, Bang? Berapa unit, Bang? Dua? Tiga hari ini. Oh, satu lewat tengah. Yang baru dua. Yang baru lewat sini. Siapa yang itu terlihat, Pak? Yang itu terlihat siapa? Jadi. Oh, jadi. Atau bis itu ya? Hah? Ya, Pak. Jadi. Pengecekan. Jangan itu pas sama itu, Pak. Mana itu pokoknya itu macam reguler. Hah? Reguler atau eksekutif di kelas berapa? Iya. Oh. Ini kok sip. Ini kuda gadang saya atau yang mana? Semua dengan tuang. Oh, tuang ya. Oke, selamat jalan Express Jaya Transport. Lewat kota ya.
mungkin ada penumpang atau kayak mana.